Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina asyrafin maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wala budda li talibil ilmi min saharil layali, dan tidak boleh tidak bagi seorang penuntut ilmu daripada bergadang di waktu malam. Jadi penuntut ilmu itu mesti bergadang di waktu malam. Insya Allah masih kuat ya, kuat. Di umur-umur yang masih muda ya, masih kuat. Ya. Umur 20 sampai 40 masih kuat. Kalau udah 40 tuh udah lemah. Udah mulai masuk masa tua. Jadi begadang waktu malam, belajar. Begadang ini belajar, bukan ngobrol. Belajar. Kama qala syairu, sebagaimana berkata oleh syair, bi qadril kadi tuktasabul ma'ali, faman talabal ula sa'irul layali. Bi qadril kadi, dengan kadar kesulitan ya, kesulitan, capek ya, susah, masyakot, tuktasabul ma'ali, akan diperoleh ketinggian ya, derajat yang tinggi. Jadi semakin berat, semakin susah, semakin capek, dia punya usaha untuk mencapai ilmu, untuk meraih ilmu ya, maka semakin tinggi derajatnya akan diperoleh. Man talabal ula sa'iral layali, maka siapa saja yang menuntut akan ketinggian, maka dia begadang di malam-malam, begadang di malam hari. Rata-rata para penuntut ilmu yang sukses begitu. Tarumul izza summa tanamul laila, yaghusul bahra man talabal lahali. Tarumul izza, engkau menuntut akan kemuliaan, summa tanamu lailan, kemudian engkau tidur di malam hari. Bagaimana? Nggak bisa. Engkau tuntut kemuliaan, kemudian engkau tidur di waktu malam. Jadi jangan tidur, bukan enggak boleh tidur, tidur tapi sedikit tidurnya. Apalagi main, jangan sampai main. Apalagi ngobrol, jangan sampai ngobrol. Apalagi sampai ngomongin orang. Apalagi sampai berbuat maksiat, na'udzubillah. Malam mutola'ah, muzakarah. Ya ghusul bahra, masuk ia ke dalam, masuk ke dalam lautan, man talabal lahli, oleh orang yang menuntut akan mutiara. Jadi kalau pengen mengambil mutiara, masuk ke dalam lautan. Enggak bisa. Enggak masuk ke dalam lautan pengen meraih mutiara. Jadi mesti masuk ke dalam lautan. Jadi malam itu seperti lautan itu.
mesti masuk. Begadang, belajar. Ulul ka'bi bil himami awali wa izzul mar'i fi sa'aril layali. Ulul ka'bi, tingginya kesulitan, bil imami, dengan semangat-semangat al-awari yang tinggi. Wah, ya, jadi tingginya kesulitan itu bisa diatasin dengan semangat-semangat yang tinggi. Jadi betapapun sulitnya, kalau semangatnya tinggi, kuat, akan diraih, akan terselesaikan itu kesulitannya. Ntar juga ketemu nih bacaan susah banget nih. Apa ini maksudnya? Dibegadangin terus. Ntar lihat lagi. Ketemu. Begitu biasanya. Menurut pengalaman. Menurut pengalaman ya. Sama kita pun begitu. Ntar ketemu. Sekarang belum ketemu, tinggal. Ntar lihat lagi. Ketemu terlalu lama. Dengan berbagai macam kita cari. Itu juga petunjuk Allah. Buka ini. Buka kamus ini, buka kamus itu. Ya, buka ini, buka ini. Oh, ini. Lihat keterangan ini, lihat keterangan itu. Apalagi sekarang udah ada internet. Lihat ini, lihat itu, klik ini, klik itu. Itu kan fasilitas. Ketemu tuh. Ya, tinggal kita mau apa kagak. Wa izzul mar'i fi saharil layali, kemuliaan seseorang itu berada di begadang di waktu malam-malam. Mulia tuh. Begadang bukan ngobrol, begadang bukan bengong, begadang bukan maksiat apalagi, bukan gerayang-gerayang, bukan. Jadi begadang ilmu. Gadangin ilmu. Taraktu nauma rabbi fil layali li ajli ridoka ya maulal mawali. Taraktu nauma, aku tinggalkan tidur. Rabbi, wahai Tuhanku, fil layali, di waktu malam-malam. Li ajli ridoka, karena ridho Engkau ya Allah. Ya maulal mawali, wahai tuan dari semua tuan. Jadi kita begadang itu artinya apa? Karena mencari ridha Allah. Enggak lain-lain. Wa man romal ula min ghairi kaddin adha'al umrah fi talabil muhali. Wa man rama, siapa saja yang menuntut al-ula, ketinggian, min ghairi kadin, dari tanpa capek, tanpa ya kesulitan, maksudnya tanpa bersulit-sulit, tanpa bersusah-susah, adu al-umrah, maka dia telah menyanyiakan umur, fi talabil muhali, di dalam mencari yang mustahil. Maunya santai aja, pengen dapat duit banyak. Enggak mau kerja, pengen dapat duit banyak. Enggak mau berkorban, pengen dapat cita-cita yang tinggi. Santai-santai, pengen dapat yang mulia. Enggak bisa. Sabar, sabar, sabar. Cari, cari, cari. Jangan dituruti nafsunya. Jangan. Kita berusaha, 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 berusaha. Jangan dituruti nafsunya. Pengen main,
ngobrol atau benci, kesel. Jangan, itu setan ingin menghancurkan kita. Setan itu senang kalau kita hancur. Senang dia. Setan pengennya kita hancur. Oh, malaikat pengennya kita bahagia. Ntar udah tua baru kita nyesel. Coba gua kayak dia begitu. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Sekarang masa-masa jangan sia-siain. Jadi kata beliau, wa man romal ula, siapa yang ingin menuntut akan ketinggian derajat, min ghairi kadin, dari tanpa kecapean, tanpa kesulitan, artinya tanpa bercapek-capek, tanpa bersusah-susah, artinya semua kita ini bakal sulit terngaji, pasti kamu akan mengalami satu kesulitan. Ini apa bacanya ya? Apa nih bacanya? Maksudnya apa ini? Apa ini? Saya ngalamin itu. Lulasi masa belajar, saya ngalamin waktu itu lagi baca Mutamimah itu. Itu Mutamimah sulit, sulit juga tuh, masih maksud saya lagi masa waktu itu ya. Ntar kalau udah dilewatin mah ya udah mudah, alhamdulillah itu udah dilewatin. Masa-masa sulit. Apa ini bacanya? Itu kan banyak kutipannya Al-Qur'an. Apa ini ya Allah? Masa sulit. Nah, di situ kita begadang. Begadang mencari apa ini maksudnya? Kalau sekarang mah enak, enggak ada. Iya. Kita punya internet, bisa lihat nih, lihat ini, lihat ini, lihat ini, banyak rujukan-rujukan untuk supaya apa ini maksudnya. Ya. Adha'al umrah fi talabil muhali, maka dia telah menyanyiakan umur dalam mencari yang mustahil. Fawafiqni ila tahsini ilmin wa ballighni fi aqsal ma'ali, ya Allah. Maka oleh karena itu, ya Allah, berikanlah aku taufik kepada menghasilkan ilmu. Kita minta sama Allah. Minta sama Allah, ya Allah. Fawafiqni ila tahsili ilmin, ya Allah, berikan aku taufik, ya Allah, untuk menghasilkan ilmu. Jadi untuk menghasilkan ilmu, apa tuh? Belajar, bercapek-capek, tinggalkan kenikmatan dunia, bermain-main, berleha-leha, berngobrol-ngobrol, bersantai-santai. Apalagi sampai namanya santri, minggat. Ya. Ya. Macam-macam. Tinggalkan itu. Ya Allah, minta jadi kita minta. Wafiqni ila tahsini ilmin, ya Allah, berikan aku taufik untuk menghasilkan ilmu, ya Allah. Jadi berikan taufik menghasilkan ilmu, yaitu usaha-usaha untuk dapat ilmu. Ya, duduknya di depan, ya, ataupun di belakang tapi khusyuk. Dia berusaha untuk di depan. Kemudian, ya, kalau bisa, ya. Kemudian khusyuk, pegang penanya, konsentrasi, mata ya, melek ya, badan seger, semangat membara ya. Mutolak, rajin mutolaah, rajin muzakarah, rajin takror ya. Selalu perhatian, enggak bergeming sedikit pun perhatiannya. Nah, itu adalah usaha-usaha untuk mencari menghasilkan ilmu, tidak ada suzon, nah, itu menghasilkan ilmu. Itu adalah usaha-usaha untuk mencari ilmu. Nah, kita minta sama Allah itu.
Wabalighni ila aqsal ma'ali, sampaikan aku ya Allah kepada paling tinggi ketinggian. Paling tinggi ketinggian, puncaknya ketinggian. Puncaknya ketinggian. Ya Allah, sampaikan aku ya Allah ila aqsal ma'ali. Ini cakep banget ini doanya ya. Wabalighni ila aqsal ma'ali. Wafikni ila tahsini ilmin. Wabalighni ila aqsal ma'ali. Minta sama Allah. Jadi minta, jangan enggak minta. Minta. Ya Allah. Ya Allah, beri aku ilmu ya Allah. Kalau ini, ya Allah, beri aku ya. Beri aku taufik untuk menghasilkan ilmu ya Allah. Beri aku taufik untuk menghasilkan ilmu ya Allah. Rajin, semangat, tekun. Karena ilmu juga makhluk. Ilmu juga makhluk. Ilmu kalau disukain, kita perhatian sama ilmu, ilmu senang gak? Senang, sama dengan kita. Kalau kamu perhatian umpama, perhatian dengan bapak, dengan ibu, ibu kamu, bapak kamu pasti senang sama kamu. Begitu pula guru, kamu perhatian sama guru, guru pasti senang sama kamu. Tapi kalau kamu cuek, jangan ngimpi. Kamunya cuek, orang tua enggak senang begitu. Guru enggak senang yang begitu. Pasti yang dia senang yang lainnya, yang perhatian. Ittakhizil laila jamalan tudrik bihi amalan. Ambil olehmu malam, jadikan malam itu sebagai kendaraan, niscaya kau akan dapati dengan sebabnya cita-cita. Malam-malam. Itu kitab saya yang Nahu As'ilati, Naksorob As'ilati, itu malam semua itu kerjaannya. Kerjaan malam itu. Wa qad ittafaqa li nazmun fi hadzal ma'na, dan sungguh sepakat bagiku oleh nazam pada ini makna. Man sya'ah ayyahtawiya amalahu jumalan falyattakhiz lailahu fi darkiha jamalan. Man sya'ah, siapa saja yang ingin, yang menghendaki, ayyahtawiya amalahu ya, cita-citanya tercapai, jumala semuanya, falyattakhiz, maka hendaklah dia ambil, dia jadiin, lailahu akan malamnya, fidarkiha dalam memperolehnya, jamalan kendaraan. Jadiin dia tuh malam sebagai kendaraan, sarana, prasarana, fasilitas untuk mencapai cita-cita. Jadi untuk mencapai cita-cita, jadiin malam itu untuk kita melihat kitab ini, lihat kitab itu, mutala'ah, buka kamus ini, buka kamus itu. Malam-malam. Selagi masih muda nih. Jangan tidur mulu, kapan aja tidur. Lagi zikir tidur. Zikir subuh tidur, zikir zuhur tidur, zikir asar ya Allah. Jangan begitu. Jangan ada di kamus perjalanan hidup kita dalam mencari ilmu ada tidur di situ. Jangan dikit-dikit tidur, lagi ngaji tidur, lagi sembahyang, lagi sembahyang masih tidur juga. Jangan.
Jangan begitu. Aqlil ta'amaka, sedikitkan makanmu. Kai tahzo bi'i saharan, supaya engkau terjaga dengan sebab sedikit makan saharan, bergadang waktu malam. Bisa bergadang waktu malam dengan sedikit makan. Dan makanmu. In syikta ya sahibi antablugal kamala. Jika engkau menghendaki wahai sahabatku bahwa engkau sampai kepada kesempurnaan. Ini. Supaya jangan tidur lah. Kalau tidur, tadi udah tidur subuh, tidur lagi. Berarti makannya banyak. Orang yang makannya sedikit enggak ngantuk. Jadi jangan dibilang tuh yang tidur ya dia semalam begadang malam, enggak. Justru kalau kita ya, sedikit tidur semalam, kita bukan berarti enggak tidur, tidur cuma sedikit tidurnya. Entar di waktu subuh enggak ngantuk. Enggak ngantuk. Entar ngantuk-ngantuk, entar udah mau pagi-pagi itu baru ngantuknya. Kalau sekarang belum. Yang sekarang ngantuk tidurnya banyak. Siapa yang banyak tidurnya, sedikit tidur kurang. Siapa yang sedikit tidurnya, sedikit tidur cukup. Jajal coba. Siapa yang banyak tidurnya, sedikit tidur kurang. Siapa yang sedikit tidurnya, sedikit tidur cukup. Sedikit cukup udah, seger. Wakila man as'ara nafsahu, sampai situ dah ya, kita mau ngambil rapotnya ya. Allahu a'lam bishawab.